Halo, bertemu lagi bersama saya. Jadi hari ini saya dapat kiriman dari siapa ini? Dari Abdi Ismail Rosadi, Rosadi dari Cianjur. Jadi saya dapat kiriman, tapi saya belum tahu lagi isinya ini apa. Ini dari paketnya JNT, JNE. Sorry. Berhubung saya baru sampai ke Banjarmasin, jadi saya dapat langsung ini paket daripada bicara panjang lebar nggak jelas. Jadi kita langsung buka. Ya sudah lah, gak apa-apa. Jadi mungkin kalau nggak salah ini kiriman dari Om Abdi Abi. Apa ya, apa namanya, Abi Ismail itu kalau nggak salah dari Mikrosiren. Ah, mungkin kalian sudah tahu Mikrosiren gimana. Mikrosiren, nah itu kan. Oh, ini buang aja, itu nggak penting. Jadi ini BGM sudah. Terus kita buka. Kalau kita buka ini mana ini? Oke. Bentar, saya ambil peralatan. Jadi kita menggunakan ini saja. Oh, enggak jadi. Ah, ini. Jadi kemarin saya mesen ini paket dari Mikro Siren. Saya beli Siren 3-in-1 Wayland, Landun sama Senken, tapi digabung jadi satu. Gimana nih cara bukanya ya? Hidung saya pilek, baru datang dari kandangan ke Banjarmasin, dan ini di Banjarmasin sudah. Jadi hidung rasa nggak enak karena perjalanannya lumayan jauh. Nah, ini susah juga ya dibuka ya. Oke, okay. Kita buka, hati-hati kepotong tali. Oh, ini ada penampakannya. Apakah terlihat? Oh, enggak. Sorry. Ini gunting atau gunting sih, nggak bisa ditatang ya. Dipotong-potong nggak bisa nih. Oke. Okay. Masih belum tuh buka coy. Nah, jadi kita lihat dengan hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, jadi kita dapat stiker dari Mikro Siren. Ntar kita tempel di mana, asal jangan dijidat nggak apa-apa. Ya utamanya lah jangan dijidat. Jadi saya mendapatkan ini adalah output mic, ini adalah mikrofon. Wow, mantap coy, dapat mikrofon cok. Ah, mantap nih dari Mikro Siren, mantap. Jadi kita, dan ini langsung sirennya ya. Sirennya. Ini adalah siren. Ini adalah sirennya. Mantap. Dibungkus dengan plastik. Jadi lumayan berat ya. Nah, jadi ini adalah penampakan dari jumpernya, cekrekan-cekrekannya. Oke. Ini nggak tahu nih pencetan-pencetan apa ya.
fungsinya belum tahu sih. Nah, ini kayaknya colokan Mac ya. Ya, kita coba buka. Yaelah, langsung disobek saja. Ini gimana lagi? Ah. No. Oke. Kita colok ini. Loh, kok nggak bisa, Cok? Ini dicolokannya di mana ya? No. Ya, nanti sorry, tadi ada problem di HP-nya. sorry, tadi kepencet. Jadi ini belum tahu nih di mana nih mikrofonnya, mencolokin di sini ya. Tapi agak keras ya. Nantilah. Jadi ini cekrekan. Ini. Delete-nya. Oke. Jadi langsung aja kita coba. Jadi aku mau tes dulu ini pencetan-pencetan nih buat apa? Ini. Jadi langsung aja kita coba. Ini. Oke, siap. Kita coba dulu. Halo. Jadi langsung aja kita coba, tadi saya pasang, coba kecek, ternyata bisa. Jadi ini saya coba, berarti ternyata ini adalah on off untuk menghidupkan sirennya. Jadi ini belum saya buka volumenya, jadi kita buka dikit. Jadi dari mode ini adalah Wayland Gamma, terus ini Landun, terus ini Senken. Jadi kita coba dulu untuk yang Wayland, dari bawah aja dah. Ini adalah Senken. Nah, ini Senken. Senken dan ini Landun yang seperti sirenku dulu itu, lumayan suka lah. Landun ini buat apa ya, kecilkan yang bawah ya. Dan yang terakhir ini adalah Wayland Gamma. Wayland Gamma ini bisa disetting. Coba kita setting dulu. Seperti ini. Kita matikan. Udah mati. Tombol ini horn sama triple tone kita tahan. Hidupkan. Sampai bunyi tut. Kita lepas. Bentar, kita planning dikit. Jadi untuk memindah siren yang kita maukan di sini, kita pencet ini lagi, dia akan pindah. Kita pencet lagi. Pencet. Ini adalah Wayland. Untuk menyimpan siren itu, ini adalah visor. Itu sudah tersimpan. Balikan, matikan dulu.
hidupkan lagi. Nah, bentar. Nah. Jadi untuk sirinya tersimpan. Coba kita pindah lagi, matikan, tekan dua tombol ini. Terus kita hidupkan. Bunyi tut, kita pindah. Contoh ini kita ambil suaranya, kita matikan, matikan. Kita save, tekan visor. Kita matikan. Hidupkan lagi. Langsung tersimpan ya suaranya. Oke. Ini ada tombol otomatis di sini. Kita crack aja. Sharing pertamanya, duanya. Untuk mematikan tekan cepat dua kali. Udah mati. Jadi di sini ada visor. Oke, itu aja sudah saya coba ini. Ini adalah triple tune. Oke. Terima kasih untuk Micro Siren, sirennya sudah sampai kepada saya. Sip. Oke. Siren berfungsi dengan normal. Mantap.